Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, kini dalam proses membaik pulih lift rosak di seluruh projek perumahan rakyat, PPR. Selain meningkatkan kualiti kehidupan penduduk PPR, lift yang berfungsi dengan baik juga akan memudahkan mereka turun mengundi pada 9 Mei ini. Laporannya kita bersama Mohan Chinasami. Kerja baik pulih lift dipertingkat sejak beberapa minggu lalu. Tumpuan turut diberikan kepada PPR di kawasan Parlimen Batu yang sering menghadapi masalah lift rosak akibat perbuatan vandalisme. Antaranya PPR Pekan Batu dan PPR Beringin. Ketika tinjauan kami, proses membaik pulih lift sedang dilaksanakan oleh syarikat kejuruteraan yang dilantik oleh DBKL. Langkah itu sangat melegakan penghuni PPR, terutamanya golongan kurang upaya dan warga emas kerana lift rosak sangat menyusahkan. Pada PRU nanti 9 Mei 2024 ni, DBKL akan ada dekat lift ni sama satu hari lah bertugas kat sini. Terima kasih banyak-banyak pada DBKL. Saya bukan nak tindas mana-mana pihak, tapi saya betul-betul minta tolong. Saya ni orang susah, tak mampu. Bukan saya dah penat dan meniti air mata. Wakil dari penduduk sini, tolonglah orang macam saya ni. Saya rayu sangat. Dan saya bersyukurlah kerana pihak DBKL, orang kata prihatin, yang mana telah baru ni telah buat repair satu lift dan dia akan repair ketiga-tiga sekali. Saya harap dalam masa yang terdekat ni, masa terdekat ni kita nak pilihan raya, kita nak mundi, nak keluar awal sebab kita tak tahu cuaca sekarang ni. Di KL ni selalunya sebelah petang akan hujan lah. Dan kalau lambat, mana kita nak keluar undi tu akan makan masa lah. Lift sekarang ni sudah dah okey dah. Lift ni dah okey dah, dah bagus dah. Cuma ada penggantian lah. Ada lagi satu atau dua lagi nak ganti. Yang satu ni dah memang dah okay, update lah. Cuma saya fikir cepatkan sikit lah itu je. Kalau boleh, orang pasal kita ni ramai, penduduk kita ramai. Lagi pun macam saya ni pun ada degak yang ramai ni, 2-3 atau 4 orang. Bekas ahli lembaga penasihat DBKL, Datuk Yahya Mat Ghani memaklumkan setiap syarikat kejuruteraan yang dilantik oleh DBKL akan menempatkan seorang jurutera di setiap PPR bagi memastikan kelancaran lift sepanjang pengundian pada 9 Mei nanti. Saya sebenarnya telah diberi jaminan oleh pihak Dewan Bandaraya, terutamanya pengarah perumahan Cik Wan Ghazali, bahawasanya bandaraya akan standby 24 jam untuk kesiapsiagaan melihat lift dan sebagainya supaya pada hari pengundian nanti mereka mudah untuk turun mengundi. Kerajaan telah meluluskan peruntukan khas untuk membaik pulih perumahan kos rendah sebanyak RM200 juta dalam pembentangan bajet 2017. Dan sehingga kini, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah meluluskan bantuan baik pulih untuk lebih 25 buah lift di beberapa perumahan strata kos rendah. Dalam tinjauan di kawasan Parlimen Batu ini, mendapati kebanyakan PPRT mempunyai masalah lift dan masalah lift ini boleh memberikan impak buruk kepada pengundi yang tinggal di sekitar kawasan PPRT, terutamanya pada 9 Mei apabila mereka perlu mengeluar untuk mengundi apabila lift rosak. Dan berdasarkan kenyataan daripada Dewan Bandar Kuala Lumpur, mereka akan menyiapkan lift sebelum pada 9 Mei ataupun pada 9 Mei di mana mereka akan meletakkan pegawai-pegawai ataupun jurutera mereka untuk membaik pulih lift yang sedia ada. Ini merupakan inisiatif terbaik DBKL dalam membantu rakyat Malaysia untuk keluar mengundi, terutamanya yang tinggal di PPRT. Wan Chinasami melaporkan untuk Berita TV RTM.